welcome di YouTube Yang Nonton. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sesuai dengan judul video kita pada hari ini, yaitu 3 hal kecil yang bisa mengubah hidup kita. Pertama-tama, kenapa sih dari hal-hal yang kecil? Seringkali kita berpikir bahwa perubahan yang besar itu membutuhkan usaha yang besar juga. Padahal, terkadang-kadang perubahan yang paling bermakna itu adalah dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang kita lakukan setiap harinya. Hal kecil pertama yang bisa mengubah hidup kita yaitu adalah kebiasaan bangun pagi. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi aku jelasin dulu deh. Kalau kita bangun pagi, tentunya kita memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan dengan santai, seperti berolahraga, bermeditasi, ataupun menikmati secangkir kopi di pagi hari sambil menatap matahari terbit. Dengan kebiasaan bangun pagi juga memberikan kita kesempatan untuk merencanakan hari yang lebih baik, seperti mengatur prioritas, mengerjakan tugas-tugas penting, dan bahkan membuat kita merasa lebih siap akan segala hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika kebiasaan pagi dilakukan dengan durasi yang lama atau jangka waktu yang panjang, maka akan mengubah produktivitas kita, bahkan bisa membuat pola tidur kita menjadi lebih baik loh. Hal kecil kedua yang bisa mengubah hidup kita yaitu praktik bersyukur. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki. Coba deh, list atau catat hal-hal yang bisa kamu syukuri. Itu mungkin sesuatu yang kecil loh, bisa secangkir teh di pagi hari, ataupun senyuman seorang teman. Praktik bersyukur ini membuat kita atau membantu kita melihat sisi yang positif pada setiap situasi, dan membuka mata kita untuk melihat kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Hal ketiga yang bisa mengubah hidup kita yaitu meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Di tengah kesibukan sehari-hari, kita seringkali lupa untuk merawat diri kita sendiri. Ini bukan tentang sesuatu yang besar loh, yaitu memberikan waktu untuk kita melakukan hal-hal yang membuat kita menikmati hal tersebut gitu loh. Bisa jadi itu membaca buku, mendengarkan musik, atau hanya dengan rebahan tenang. Meluangkan waktu untuk diri kita dapat mengurangi stres dan memberikan energi yang positif. Meluangkan waktu juga membuat kita tuh erat dengan diri kita sendiri di tengah kegilaan dunia dengan serba cepatnya ini. Jadi Yoters, itulah 3 hal kecil yang bisa mengubah hidup kita. Bangun pagi, praktik bersyukur, dan meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Ingatlah bahwa perubahan yang besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan sehari-harinya. Dan lihatlah di masa yang akan datang, 3 hal tersebut akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan sedikit inspirasi. Komen juga dong 3 hal apa lagi yang mau kita bahas di next video. See you on top!